Artis Sandra Dewi diperiksa Kejaksaan Agung pada hari ini Kamis 4 April 2024. Ia hadir sebagai saksi atas perkara korupsi PT Timah senilai Rp271 triliun rupiah yang menyeret nama suaminya Harvey Muiz. Dalam kesempatan ini ia tampak hadir dengan menenteng tas murah. Penampilan Sandra Dewi saat memenuhi panggilan kejagung menjadi sorotan publik. Ia tampak begitu cantik dan juga modis. Sandra Dewi hadir menggunakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana berwarna hitam. Namun siapa sangka wanita cantik ini menenteng tas murah yang harganya diprediksi di kisaran Rp600.000. Tas tersebut sebelumnya dibawa oleh salah seorang pendampingnya yang menemaninya ke Kejagung. Hal lain yang menjadi perhatian publik adalah ekspresi Sandra Dewi yang terlihat sumringah saat suaminya sedang mendapatkan masalah. Ia bahkan terlihat melemparkan senyuman dan memberikan lambaian tangan kepada awak media. Ibu dua anak ini juga meminta kepada awak media untuk memberikan doa serta kelancaran dalam proses pemeriksaannya. Sebelumnya Sandra Dewi memang kerap kali memamerkan koleksi tas mewahnya. Adapun diantaranya tas dari rumah mode asal Prancis yakni Hermes. Diketahui harga tas Hermes tersebut dibanderol dengan harga kisaran Rp164 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.